Shalom teman-teman, hari ini kita memasak empikau ya. Beberapa hari Christmas sudah berlalu, sekarang kita betul-betul cari selera ya. Kita memasak empikau buah durian. Jom kita masak teman-teman. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan di sini ialah kita menggunakan cili ya. Cili ataupun lada. Kita menggunakan bawang putih, bawang merah dan ikan bilis. Kita kena tumbuk. Kalau kita tak nak tumbuk pun boleh juga ya. Kita slice dan tumis. Di sini saya menggunakan beberapa ulas bawang putih dan bawang merah dan lada cili ini. Alright teman-teman. Okey, kita tumbuk ya. Okey teman-teman, bahan giling kita sudah pun siap ditumbuk. Okey, kita cuma goreng aja empikau rian kita ya. Kita ingat nombor atau kita ingat tersemak, kita ingat nombor pun boleh juga. Tersemak kita ingat nombor atau okey juga. Cuma kita slice saja ya. Okey, sekarang kita start menumis. Okey, sementara itu kita panaskan kuali kita ya. Okey, kita simpan minyak. Sementara minyak kita belum panas ya teman-teman, kita masukkan ikan bilis dulu ya, semolek-moleknya ya, biar ikan bilis kita kering-kering sedikit, baru kita masukkan bahan tumbuk. Kita biarkan ikan bilis kita kering ya. Okey, kita punya ikan bilis sudah pun kering dan matang. Kita masukkan bahan tumbuk tadi ya. Wow, nice. Baunya pedas guys, too hot for me ya. Kita juga goreng bahan tumbuk tadi sehingga matang juga ya. Masak. Oh, nampaknya mabless. Tengok guys. Sedap. Oh, nice. Bahan tumis pun betul-betul matang ya. Okey, kita boleh masukkan durian yang sudah dibuat bekasan fermentation ya. Sudah dijeruk. Alright guys. Wow, nice. Wow, betul-betul pembuka selera guys.
After Christmas, 2 days ago, okay, kita terasa mencari kelainan sedikit pembuka selera. Kita kacau sehingga sebati. Tempoyak. Tempoyak durian. Buang pikal. Pikal durian ya. Dia tidak memerlukan bahan yang banyak ya. Kita cuma menggunakan bawang putih, bawang merah dan cili ya. Lada. Kita biarkannya sebati dulu dengan bahan tumis sekali. Baunya pun menyelerakan ya. Tak sabar saya guys. Dah jemur dah makan lauk-lauk daging. Ianya sedap kalau dimakan dengan nasi yang masih panas lagi. Alright. Di sini juga saya menggunakan chicken stock ya. Sedikit chicken stock. Sedikit lagi. Di sini kita menggunakan gula. Gula ni bergantung kepada kita ya. Kalau kita nak manis, kita boleh simpan banyak sikit ya. Kalau kita nak makan yang sedang-sedang pun sikit juga. Kita boleh simpan sedikit. Wow. Kita perankan api kita ya. Right guys. Oh. Sungguh menyelera ke guys apabila sudah sebati ya. Wow. Tengok kita punya tempoyak tadi ya. Pikal ni dia nampak berkilat ya. Dia berkilat sebab kita menggunakan gula ya. Sebab gula ni memberi dia berkilat. Apa-apa masakan kita, kita simpan gula ni yang nampak berkilat. Wow. Ini tentu bertambah makan nanti ya. Wow. Kita kacau-kacau sehingganya sebati. Oh. Nice guys. It's a very simple menu ya. Appetizer. Wow. Kita stop sebentar ya. Kita bagi ada brown-brown sikit. Dia ada brown-brown sikit guys. Dia ada hangus-hangus sedikit. Supaya rezekinya keluar. Okay guys, kita punya tempoyak kita ya, pikap sudah memasak ya. Alright.
Okay guys, inilah dia tempoyak kita ataupun empikau ya, sudah pun masak ya. Yang yang memang cocok kalau dimakan dengan nasi panas ya. Kalau panas ya, kita taste dia. Mantap guys, mantap sekali. Pedasnya, manisnya masihnya cukup ya, combine ya. Dia ada lemak-lemak sikit ya. Itu menandakan empikau kita sudah pun masak ya. Nice. Cheers guys.